Tanpa ada sebarang pemain yang memiliki pengalaman beraksi dalam pentas final, jurulatih Terengganu Irfan Bakti anggap 10 minit pertama perlawanan akhir menentang Perak hari ini menjadi penentu kepada impian skuad Petih untuk menjulang Piala Malaysia. Atas kertas, Terengganu dianggap sebagai pasukan yang lebih menonjol kerana menyingkirkan pasukan Felda United di peringkat suku akhir dan mengejutkan penyandang juara Johor Darul Takzim di peringkat separuh akhir. Namun, pengendali Terengganu Irfan Bakti Abdul Salim tetap merendah diri dengan menjelaskan kebanyakan pemain dalam skuadnya termasuk pemain import tidak pernah beraksi dalam pentas final sepanjang kerjaya mereka. 10 minit pertama permainan pada Sabtu dianggap sebagai kunci kepada hala tuju pasukannya sama ada mampu atau sebaliknya untuk membawa pulang Piala Malaysia selepas 14 tahun. Buat masa sekarang ini sebenarnya every game yang saya hadapi memang 48 hours, 24 hours memang berdebar. Tapi untuk kali ini saya tak tahu kenapa, kerana mungkin neutral ground, neutral referee, referee pun nak jaga dia punya apa ni kelas dia kan eh. Jadi saya rasa tak ada apa yang nak dibimbangkan lah. Tunggu malam besok je lah. Di Kem Perak, jurulatihnya Mehmet Durakovic sedang berkira-kira menambah satu lagi koleksi kejayaan Piala Malaysia selepas cemerlang sebagai pemain dari tahun 1995 hingga 1997 dan semusim sebagai jurulatih pada 2015 bersama skuad Selangor. Like I said, we've got one more game to go. We're going to try and enjoy it, but it's different for me. But I'd like to win, to be quite honest, and list it for my family, for my players, for the coaching staff, the management, and the supporters of Perak, because they've been fantastic all year.